Udah mati. Bro, kita lempar lagi burung puyuh. Stop it. Get some help. Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Anak Rumah. Oke, kali ini gue bakalan mainin game tembak-tembakan lagi yang kemarin gue ngelanjutin COD Mobile. Nah, game COD Mobile itu ternyata setelah gue mainin lagi, gue baru tahu cara-caranya kayak nembaknya tuh ternyata bisa manual. Sorry banget, gue nggak tahu gue karena baru pertama kali main kemarin. Dan sekarang gue udah bisa setting, jadi game apa nembaknya itu bisa manual. Oke, nggak usah kelamaan, langsung aja kita ke gameplaynya. Oke guys, sekarang kita udah di dalam gamenya ya. Di sini gue bakalan nyobain Call of Duty lagi, tapi nggak yang kayak kemarin nih. Waduh, ada download dulu guys, sebentar ya guys, download dulu. Oke guys, tadi download mungkin ada update ya. Sekarang kita udah di gamenya. Oke, kita langsung mainin di mode multiplayer seperti biasa. Nah, di sini juga gue udah dapet senjata lumayan banyak sih. Kemarin kan, nah sekarang gue udah pakai RUS79U. Kemarin kan gue pakai senjatanya M4 ya, mana nih M4. Nah nih M4. Kemarin kan gue baru pertama kali dapatnya senjata ini dan sekarang gue udah mainin. Jadi gue udah dapet banyak banget nih senjatanya. Dan senjata favorit gue ini yang RUS ini. Gue pakai senjata ini terus. Kayak gitu guys. Oke, tadi gue juga dapat pistol ya baru. Apa bedanya nih? Kayaknya nggak ada bedanya ya. Cuman beda model doang. Gue pakai ini aja deh. Oke. Yang lainnya belum bisa ditambahin. Oke guys, sekarang karena kita udah mau mulai, gue pakai headset gue dulu. Gue di sini mainnya di mode frontline. Frontline ini poinnya itu kita harus 50 kill ya. 50 kill nanti kita baru menang. Kayak gitu. Oke, yuk kita langsung aja mulai. Masih menunggu satu pemain, guys. Oke, kita langsung pilih ini aja. Oke, let's go, kita udah mulai. Kita ikutin teman kita. Mana musuhnya? Oh ini. Oh, udah mati. Baru lihat ada bom. Oke, langsung maju. Skor kita 2-2 ya. Tuh di kiri atas ada skornya. Kebetulan. Mana tadi? Mati. Reload dulu. Duh, gatel. Yuk, langsung. Wait. Mati lagi. Gila dulu. Seperti biasa, jangan sampai kehabisan peluru. Lagi nembak, asik-asik. Habis pelurunya. Mana tuh? Oh, minor assist karena kita ngebantuin teman kita, guys. Mana nih? Mati. Kayaknya skillnya nyesuaiin kita ya guys. Kitanya cupu, musuhnya cupu. Iya. Yeah. Mana tuh? Oh, habis lewat dulu. Nah, kita lempar nih burung puyuh kita. Mati kan?
Dapat double kill lagi dua. Kita panggil pesawat UAV. Nanti habis. Nah ini guys yang gue bilang guys, ini keren banget guys. Ini gue pojok sini dulu deh. Gue pakai ini. Nah ini nih guys, gue samperin. Langsung kan mati double kill. Jadi kita kayak ngendalin roket gitu guys dari atas. Buset ini musuh. Itu bener guys, musuhnya cupu. Sombong amat. Kenapa nih? Gak bisa dibalikin. Peluru gua habis capung. Ambil senjata dulu dah. Apa? Oh iya dah, pakai M4 dah. Daripada gak ada senjata. Tuh guys. Minerasis ngebantuin. Berarti kita ngebantuin teman kita lagi tuh. Di sini dong. Mati. Satu lagi mana? Ah, dua kali double kill bro. Kita kita lempar lagi burung puyuh. Stop it. Get some help. Double kill gak tuh? What? Nih guys, yang keren guys. Ah, oh ini nih. Cepet. Mati double kill lagi. Enak banget pakai gituan guys. Mati. Sisa 6 lagi nih guys. Kalau udah 6 kita menang guys. Ngekill 6 menang kita. 4 lagi long shoot. Ini banyak banget. Lempar bom. Menang gak nih? Menang. Siapa tuh yang teman kita yang membunuh. 50-11 ya, elah guys, musuhnya gampang banget. Wait a minute, who are you? Karena gue juga cupu mungkin, iya. Tuh, masa bunuhnya pakai pisau? Ya guys, kayak gitu guys. Akhirnya gue udah bisa ngerti ya dikit-dikit ya main Call of Duty ini. Oke, pipinya gue lagi ya karena musuhnya cupu-cupu dan guanya juga cupu. Ini yang MVP. Oke. Lanjut terus. Gue ngekill 20 guys ternyata. 20 berarti hampir setengahnya dari skor yang kita harus menangin ya. 50-20 ya, 45%-nya gue. Parah teman-teman kita, ngapain aja. Oke, kayak gitu sih guys. Karena gue baru ngerti ya kan, ya Allah baru ngerti. Nah di sini juga kita bisa ganti, ternyata kita bisa ganti orangnya guys, nggak selalu kita pakai ini nih, di special ops ini di kanan kita klik. Nah ini ada 3 karakter nih, ini special ops 3 dan yang satu lagi Scott 2, kayak gitu guys. Gue nggak ngerti ya maksudnya karakter-karakter ini tuh gunanya apa, apakah dia ada perbedaannya, ada skill atau apa gitu yang beda, apa cuman buat pemanis aja gitu, nggak ada gunanya juga, bisa jadi kayak gitu. Oke guys, kira-kira segitu dulu ya kita main game Call of Duty nya mungkin besok gue bakalan nyoba main multiplayer tapi di modenya ini kan ada banyak nih, ada team deathmatch, bomb mission, domination, gunfight. Nah ada banyak nih, mungkin gue bakal nyobain satu-satu ya guys ya, biar kita variasi aja gitu, nggak mainnya di frontline terus. Dan mapnya juga ada banyak guys tuh, di sini ada berapa nih, ada tujuh map. Terus juga mana lagi nih,
kalau nggak salah di apa namanya di mode lain tuh mapnya lebih banyak tim deathmatch tuh. Di tim deathmatch ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tuh ada 14 map di apa mode tim deathmatch tuh kayak gitu guys. Oke, mungkin besok di video berikutnya gue bakal mainin di tim deathmatch biar kita nyobain apa sih fitur di mode ini, apa sih yang beda dari mode frontline kayak gitu. Oke guys, kira-kira segitu dulu gue mainin game Call of Duty nya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel Anak Rumah. Gue pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.